mengenakan apel kesiapsiagaan dalam rangka pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru 2018 dan bencana banjir. Apel dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Jakarta Barat dengan Inspektur Upacara Haji Anas Effendi SHMH selaku Wali Kota Jakarta Barat. Peserta apel terdiri Kabak, Kasat, Kapolsek Jajaran Polres Metro Jakarta Barat, para camat, lurah, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Sudin Pertamanan dan Lingkungan Hidup, dan Sudin Kebersihan. Dalam kesempatan apel tersebut, Wakapolres Metro Jakarta Barat, Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Hidayat SHSIK, dan Dim Jakarta Barat, Letkol Kapleri Endri Masinggi dalam amanat yang dibacakan Inspektur Upacara, menyatakan bahwa Pemko Jakarta Barat dan jajaran telah siap siaga dalam rangka menghadapi pengamanan perayaan Natal Tahun Baru 2018 serta kesiapan menghadapi bencana alam banjir dengan segala sarana dan prasarana yang dimiliki dan diperlukan, serta agar terciptanya Kamtipmas yang aman, lancar, dan kondusif, serta terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat Jakarta Barat secara maksimal dengan kebersamaan tiga pilar. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata melaporkan. Salam Tribrata.